hasil angkat besi Olimpiade 2024, Li Wenwen raih emas, Nurul Akmal terbawa. Lifter Cina Li Wenwen merebut medali emas angkat besi putri kelas 81 kg di Olimpiade 2024 ini. Sementara itu, lifter Indonesia Nurul Akmal finish terbawa di klasemen. Di Paris Expo Porte de Versailles minggu hari ini 11 Agustus 2024, Li Wenwen tampil superior dibandingkan rival-rivalnya. Atlet berusia 24 tahun itu menjadi yang terbaik dengan total angkatan 309 kg dengan 136 kg di angkatan snatch dan 173 kg di angkatan clean and jerk. Dengan demikian, maka Li Wenwen berhasil meraih medali emas Olimpiade berturut-turut setelah mencapai hasil serupa di Tokyo 2020. Lifter Korea Selatan Park Hae-jeong meraih medali perak setelah membukukan total angkatan 299 kg. Di angkatan snatch, Park mengemas angkatan terbaik berupa 131 kg dan 168 kg di angkatan clean and jerk. Emily Campbell dari Britania Raya melengkapi podium. Campbell mengemas total angkatan 288 kg untuk menyabet medali perunggu dengan 126 kg angkatan snatch dan 162 kg angkatan clean and jerk. Lifter putri tanah air Nurul Akmal harus rela finish ke-12 atau terbawah dalam daftar klasemen akhir angkat besi putri nomor 81 kg Olimpiade Paris 2024. Nurul Akmal atau Amel sepannya hanya mampu membukukan total angkatan 245 kg. Di angkatan snatch, lifter berusia 31 tahun ini hanya membukukan angkatan 105 kg di percobaan pertama. Pada dua percobaan berikutnya masing-masing 110 kg dianulir juri. Nurul Akmal kemudian membuat angkatan 140 kg pada percobaan pertama clean and jerk. Namun di percobaan kedua saat mengangkat beban 145 kg dianulir juri karena pelanggaran press out. Sedangkan di percobaan terakhir Amel gagal saat mengangkat 151 kg. Selamat kepada Li Wenwen. Meraih medali emas Olimpiade Paris 2024. Dengan hasil ini, Li Wenwen tetap menjadi wanita terkuat di muka bumi ini. Kekuatannya luar biasa sehingga dari tahun Olimpiade 2020 hingga tahun 2024 ini, Li Wenwen tetap wanita terkuat di muka bumi ini. Sedangkan wanita kedua terkuat di muka bumi ini adalah asal Korea Park Hae-jeong. Dan wanita terkuat ketiga di muka bumi adalah dari Britania Raya Emily Campbell. Sedangkan Nurul Akmal wanita terkuat di Indonesia dan wanita terkuat di dunia urutan ke-12.